Halo Sobat Dynamics, jumpa lagi di channel YouTube kami. Kali ini pembahasannya adalah mobil Toyota Harrier. Ternyata penggemar audio mobil itu bukan hanya dari pria saja ya, melainkan dari wanita juga loh. Buktinya mobil Harrier ini dipasangin audio dengan sistem SQL. Dan pastinya fanatik sama brand dari Eropa loh. Dengan bagasi yang lapang, kita pasang 2 buah subwoofer 12 inch dan ada 3 power. Subwoofernya ini menggunakan Ground Zero seri Iridium 12 inch dengan sistem box ported. Lalu, power 4 channel dan power monobloknya juga sama menggunakan Ground Zero tipe Iridium. Lalu, ada penambahan prosesor menggunakan Audition Deep 10. Prosesor dengan 5 channel ini banyak keunggulannya, seperti ada time alignment, equalizer, dan crossover. Selain itu, penggantian head unit dengan menggunakan merek Pioneer. Head unit ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai genre EDM atau command SQL. Walaupun sudah menggunakan prosesor, penggantian head unit dengan merek Pioneer ini sangat penting ya, karena head unit merupakan jantung dari sistem audio ini. Mari kita bahas speaker depan. Untuk speaker depan, menggunakan Crescendo 2-way 25 tahun anniversary. Speaker yang hanya diproduksi terbatas ini memiliki karakter bass yang agresif dan tweeternya yang detail. Lalu, untuk mounting mid bassnya, kita menggunakan dari bahan aluminium. Dengan mounting aluminium ini, suara mid bassnya akan jauh lebih terasa galak. Lalu, untuk speaker belakang, menggunakan Ground Zero tipe titanium dengan sistem split 2-way. Tentunya, dengan penggantian speaker belakang ini, penumpang belakang juga ikut merasakan hal yang sama seperti speaker depan, sehingga suaranya jadi imbang. Untuk speaker depan, pada patah tweeter ukuran 1 inch ini, kita letakkan di posisi standar. Jadi terkesan OEM look ya guys. Lalu, untuk mid bass yang dengan ukuran 6,5 inch ini, kita letakkan juga di posisi standar, sehingga terkesan tidak ada parts yang diganti. Nah, penasaran kan dengan sistem audio full Ground Zero dari Jerman ini? Mungkin kalian bisa siapkan headphone biar hasil suaranya jelas terdengar. Gimana guys hasil suaranya? Keren kan? Untuk keterangan lebih lanjut, bisa hubungi kami di alamat ini atau di nomor handphone. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan terima kasih sudah selalu setia menonton channel YouTube kami. See you guys in another video. Bye!